Ada ikannya, Bang. Ikan apa itu? Wah, kerapu. Itu Pak. Oke teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi nih. Saya kali ini mancing lagi di bagan Tanjung Pasir, di bagannya Bapak Kuming ya. Di pasti itunya ya wisatanya ini, saya mau naik dari sini. Tadi pas berangkat hujan ini, aduh saya basah tuh ya, sampai basah kuyup, terus bawaan saya juga banyak banget nih. Oke, saya mau menuju jalan sana ya. Sampai jumpa nanti di tengah sana. Saya mau naik dari sini. Aduh, bawahnya banyak banget nih. Tadi sempat kebingungan juga tuh nyari jalannya. Akhirnya saya nemu juga rutenya ya. Oke, saya mau menuju bagian tengah nih, mobil ini ke sana ya. Target kali ini ya, karena apa aja ya. Oke, kita sudah jauh. Ah. Misi Bang. Sudah narik berapa Bang? Tangga doang dua. Di tempat saya yang dulu ini, saya dulu pernah mancing di sini nih. Lempar-lempar ke sana. Nanti nyari apa ya? Ikan apapun. Oke teman-teman, ini dia bagannya nih. Ya lumayan asik lah. Saya mancing sendiri kali ini. Lumayan jauh nih di tengah. Tapi masih ada yang tengah lagi. Tapi saya cukup melelahkan lah di sini aja.
Nanti target ikan ya samge ikan 9 kalau ada ya. Oke, saya mau prepare dulu. Allah. Samge, saya juga target samge lah. Bismillahirrahmanirrahim. Settingan pertama udah jadi nih. Ya biasa nih pancingan keramat dulu yang kita apa namanya? Angonin. Bismillahirrahmanirrahim. Cirut. Waduh, tuh pas ada ikannya itu. Oke, saya taruh di sini. Settingan keduanya sudah jadi. Kita seperti ini ya, triwe pendek aja ya. Kita lempar ke sana juga. Ke dekat-dekat kayu aja ya. Biasanya kalau sembilang itu sama kakap sukanya di kaki-kaki bahkan ya. Bismillah. Mudah-mudahan gak ada jaring. Oke. Saya setting banyak. Udah, strike nih. Strike apa ini? Mudah-mudahan strike benar nih. Pak Ranjau ini. Gak ada perlawanan ya. Bambu kali ini. Ada ikannya bang. Ada ikannya miring. Ternyata ada ikannya, kita serok dulu. Ada ikannya. Dia nyangkutnya bukan di itu. Enggak, nyangkutnya di. Enggak di mulut. Enggak di mulut. Kirain nyangkut. Dia kesangkut ini. Yang kemarin ada tukang. Iya. Alhamdulillah rezeki ini. Pantesan berat banget ya, nggak ada ngelawan, kena perut. Wah, ini ikan gak sih. Ikan apa sih ini namanya nih? Ini ikan apa sih ini? Ikan apa sih ini pak? Apes ikannya. Iya tapi ikannya nggak kena di perut, kenanya di perut. Ikan lewat. Ikan lewat kali. Oh bisa jadi nih. Iya. Begini aja tadi. Tapi nggak lawan. Babon nih. Iya babon nih. Adalah ya 5 on. Lumayan nih ropak. Saya mau eksekusi dulu nih. Aduh, oke. Kita ambil tang dulu. Bau babon ini. Saya kira nyangkut ini bang. Gak taunya ada ikannya kena di perut. Ikan apes. Ya ikan apes ini. Ah, rezeki ya, nggak kemana emang, nggak makan juga kena. Oke, kan keropak, baung babon ini, udah lemas dia. Oke teman-teman, duh, lumayan udah dapat ikan baung atau ikan keropak ya. Tadi lempar ke arah sana tuh ke gerbang ya. Kita lempar ke sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan pancingan ini yang dapat. Ya. Oke, kita cek dulu ya. Ternyata dimakan ini. Samge kali ya. Gerakannya sih kecil. Oh iya bener samge. Aduh. Babynya samge, ikannya segede-gede gini pantesan ya. Oke, saya buka dulu dan saya lempar lagi nanti ya. Pantesan segede gini ikannya ya. Samgenya masih baby, tapi ini penglaris samge jangan dibuang Pak Mali ya, kayak saya masukkan ke koreng aja, ke box ya, box. Oke, langsung kita umpanin, lempar lagi ke arah sana ya. Semoga nanti diganti sama ikan sembilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya di situ ya tadi ya. Oke, ke track. Strike. Strike nih. Strike 9 kali ini.
9 kayaknya ini. 9 nih. Aku siapkan cerokan. Kenapa itu? Wah, kerapu. Wah, mantap nih. Wah, udah tertelan rupanya. Bang. Kerapu, Bang. Alhamdulillah. Kirain 9. Wah, alhamdulillah ternyata di sini ada kerapunya. Wah, lumayan lagi nih. Sesnya 3 jari. Aduh. Sampai kebeteran. Kirain ikan. Aduh, mantap nih habis makan siang. Dapat kerapu lumayan berapa nih? Sekitar ya 5 on. 5 on adalah tuh mantap. Saya mau copot dulu ya. Taruh di koran seperti biasa. Aduh, sampai ngos-ngosan nih saya. Saking bahagianya. Oke, saya taruh di koran dulu. Masih ngap-ngapan tuh. Ternyata bagan Tangkuming. Mantap juga nih, ada kerapunya. Bagan pinggirnya nih, mantap. Oke, bosku, saya lemparin lagi. Nih tekniknya seperti ini nih. Jadi bisa begini naik turun nih. Sekitar setengah meter, panjang 1 meter triwaynya nih. Ternyata itu udang burik mau juga ya pakai udang api-api ikan kerapu. Saya lemparin ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi temennya. Papon. Ayo. Sampai getar-getar saya. Aduh, saking bahagianya. Oke, saya taruh lagi di sini. Saya lempar-lempar lagi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Aduh, kurang dekat kaki-kaki bagan. Biasanya kerapu di kaki bagan senangnya di situ dia. Senangnya di kaki-kaki bagan sama kayak aduh, bundat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 9 juga sama. Kita nanti ini juga dapat kerapu ya. Mantap. Alhamdulillah. Wah, strike nih. Strike nih. Loh, gak taunya kan begini ya. Saya serasa mau terbang. Nah, ini target kedua udah kena nih. Kena lagi. Target keduanya Samge. Waduh, ngagetin. Rupanya kan segini. Lumayan, ini udah masuk konsumsi nih. Saya taruh di pok aja lah ya. Pok. Oke, saya umpanin lagi sampai kaget saya. Perasaan itu ikan gede banget, padahal ikan segitu ya. Gentakannya bikin kaget. Oke, saya lempar lagi ke depan sana ya. Depan patok-patok tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ikan tuh sangat betah di situ tuh, patok-patok. Dari tadi saya dapatnya di situ terus. Oke, kita taruh sini. Oke, Mas Bro, saya sudah saja lah mancingnya berhubung udah siang terus. Kayaknya ini sulit banget. Terus di sebelah sana itu juga udah mendung banget ya. Itu saya mau pamit pulang aja lah. Ini untuk hasil hari ini ada ikan apa ini? Keropak sama kerapu sama samge ya. Tadi sempat juga ada yang nyangkut nggak kena. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel saya dan yang belum ditunggu dengan seperti biasa yang like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.